mangkir apa, datang biasa. Orang penyidikan kita ya jalani dengan baik, ya namanya warga negara ya dipanggil ya gak ada masalah. Jadi gak ada hal yang kayak apa gitu, ini kan pasalnya juga pencemaran, bukan pasal-pasal kriminal yang penipuan, yang dia giring, gak ada. Boleh cek aja semua, mungkin teman-teman udah ada yang mintai keterangan dari pihak kepolisian gitu loh, Bawaslu gitu. Orang baru kemarin saya dipanggil sebagai saksi. Saya bilang alhamdulillah, berarti kan teman-teman sudah bisa menyimpulkan ya, tidak sia-sia saya menunggu segala berbulan-bulan. Dia membuat karakter saya dan menciptakan opini seolah-olah saya ini melakukan apa yang mereka tuduhkan gitu kan. Tapi kan saya terus bersabar, terus menjalankan proses kepolisian ini. Kalau memang dia tidak bersalah ya saya berharap dia datang. Ini panggilan berkali-kali kan tidak datang. Kalau memang penjara itu bisa membayar kepuasan hati dan nurani dia, saya nggak pernah ada permasalahan. Saya nggak pernah takut sama apapun gitu ya, saya hadapi gitu loh. Cuma permasalahannya ya harusnya berkaca dari kesalahan ini, baik saya ataupun dia. Kan saya bukannya tiba-tiba orang di jalan saya hakimi, adanya di kamar saya, di jam yang tidak wajar, khususnya pria-pria. Sekarang saya kembalikan kepada perasaan masing-masing. Saya umat Islam, saya nggak mau menaruh dendam supaya hidup saya berkah. Tapi saya lakukan ini ingin menghentikan karakter seorang Vicky Prasetyo dan satu keluarga ini penipuan. Kan kalian tahu, penipuan ini bukan terjadi hanya diri saya saja, tapi banyak setelah dengan saya pun dia sudah memfitnah saya, dia menciptakan seolah-olah dia tidak bersalah. Ternyata apa? Ada lagi kan korban yang lain kan? Nah ini kan harus saya hentikan gitu loh. Saya nggak mau ada korban-korban perempuan yang lain yang sama dengan saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.